Jalan-jalan sore, telur-telur semuanya seharian hujan deras. Masih tetap di Dongkol Trenggalek. Perjalanan kita hari ini menuju ke Kecamatan Pule Trenggalek lewat jalur alternatif sambil melihat-melihat tulisan-tulisan papan orang punya hajatan. Kemarin itu kalau tidak salah di sini sekitar ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 11! 11 telur-telur semuanya. Ini kita mengarah ke Kecamatan Pule. Ini ada berapa? Sekitar 11 juga kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 14. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak D Jalan-Jalan. Selamat datang di Pak D Jalan-Jalan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang sewaktu apapun. Dulur-dulur semuanya yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini jalan-jalan lagi di seputaran rumah dari arah Kecamatan Dopo menuju Kecamatan Pule. Jalurnya ini saja, coba saja. Ini tadi seharian hujan, hujan melanda. Kayak wis rendeng ya, sudah kayak sudah musim penghujan ya. Nah, ini di pertigaan masuk juga ada dua. Itu tadi di cuplikan awal. Pokoknya di awal-awal tadi tunjukkan beberapa papan nama, papan petunjuk tempat orang-orang atau ya pokoknya warga yang punya acara hajatan. Bosone Pak D, ning daerah Pak D, becekan duwe gawe, punya gawe. Itu termasuk local wisdom. Waduh, istilahnya Pak D. Ya, local wisdom itu, kearifan lokal itu. Kita sudah sampai mantren itu tadi. Nah, local wisdom, kearifan lokal untuk beranjang sana, saling menyumbang, yang sing nyumbang sing dikai lo ya becek bahasane. Ya mulai sekitar nominalnya berapa Pak De? Nominalnya ya ada yang mulai 20.000, 25.000 sampai tidak terhingga, bisa jutaan juga itu. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan lebih ada yang seperti itu. Ya, tradisinya seperti itu di seputaran rumah Pak D. Lah terus Pak D, kalau buah, kalau becek itu berapa Pak D? Pak D enggak pernah becek. Ya, pernah, cuma jarang banget. Paling nominalnya berapa, ya enggak sampai segitulah. Bahwa nilai paling ya nilai terbawah lah sekitar 20-25 saja. Kalau batas atasnya wah sudah karu-karuan itu. Seperti itu. Terus untuk yang ibu-ibu atau cewek-cewek ya bawa oleh-oleh gawan lah bahasane. Gawan itu bisa jajanan atau kue, bisa beras, bisa gula, seperti itu. Nominalnya juga enggak sama. Tapi beda lagi kalau pernah duwe gawe, terus pernah dibui atau pernah dibecai dengan sejumlah nominal tertentu, biasanya ya mengembalikan. Ya, setidaknya sama lah, sama dia menerima, sama dia kemudian membalikannya. Mungkin bisa lebih. Misalkan dibecai 100.000, terus untuk mengembalikannya becek lagi, becek balik itu sekitar ya 125.000 atau mungkin ya 100.000 saja, misalkan seperti itu.
Jadi saling 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 becek dengan nominal yang biasanya ya minimal sama seperti dia berikan yang bersangkutan, kemudian membalikannya di atasnya, minimal sama lah ya kearifan lokal seperti itu. Karena apa? Karena lek ndak buwo ndak becek itu kadang-kadang malah ndak kenal dengan seputaran atau dengan saudara atau apa. Itu sebenarnya kan awalnya juga kita salib saja sebagai apa ya, nglumpukne dulur, mengumpulkan saudara karena pesta apalah, pesta pernikahan atau pesta khitanan atau pesta apalah seperti itu. Tapi kalau ngikuti gitu terus, kalau pakde udah kuat ya, itu menurut pandangannya pakde. Jadi opinine pakde, waduh ngomong apa pakde ya, seperti itu. Yang di kota sana ya masih Trenggalek, tapi kalau kota mungkin juga agak beda lagi karena tiap daerah itu punya tradisi sendiri-sendiri, hal-hal yang disepakati bersama lah, katakanlah jadi budaya lah. Jadi ya enggak boleh membuli gini gitu ya, namanya local wisdom lah, local wisdom lah. Kearifan lokal di masing-masing daerah itu tentunya ada yang sama, ada yang berbeda. Sudah dingin dulur-dulur semuanya. Untuk dulur-dulur yang sudah sering mampir ke videonya Pak D, saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Yang baru datang di Pak D jalan-jalan, saya ucapkan selamat datang di Pak D jalan-jalan. Ini sekitar 3:30 sore. Sebelumnya Pak diminta maaf kalau gambarnya, suaranya atau ada hal-hal yang nggak berkenan dari Pak D. Saya minta maaf. Sawah ditanduri pari lagi, sudah ditanami pari lagi, padi lagi sawahnya. Gimana Pak D kalau di jalur itu kehabisan bensin ya? Di sepanjang jalan ini pokoknya masih ada penduduknya, banyak warung-warung penjual bensin eceran. Harganya berapa Pak D juga nggak pernah beli nih sementara gini. Minta Pak D, nggak biasanya belinya di rumah, ya hampir sama lah ya. Misalkan sekitaran seputaran rumah atau harga jualnya berapa, kalau Pertamax dari pom 14,5 terus jadi kayaknya kalau 15 enggak, kayak sekitar 16 atau 15.000, 16.000 atau 15.500 seputaran seperti itu. Kalau apa, kalau Pertalite Pak D juga kurang paham berapa-berapanya, hampir sama. Yang jelas aman, nggak usah khawatir nggak bisa bensin di sepanjang jalan alternatif Dongko menuju ke Pule. Kita masuk hutan lagi di sepanjang jalan ini. Ini rumah terakhir sebelum masuk hutan. Kalau malam ya sadu sini, gelap gulita. Sekitar sepanjang 500 meter mungkin. Ya sekitar 500-an meter ini yang masuk di hutan. Mantap, dingin. Masih kanan, kiri hutan pinus. Tapi alhamdulillah jalannya sudah enak. Aspalnya hot mix, ya lumayan lebar juga. Nanti sambung lagi sampai di Kecamatan Pulenya. Tulisan-tulisan orang punya hajatan masih banyak atau enggak ya?
Setahunnya Pak D masih banyak, tapi dulur-dulur semuanya nanti saya perlihatkan. Masih di hutan-hutan ini. Loh, katanya nyambungnya nanti di depan sana, Pak D. Asik. Asik tapi licin ini, terus dingin. Air menyeberang di jalan, telur. Wah, itu yang cocok kayak neng gunung ngetril. Bawa tril, wur wur. Kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Pule. Wasit. Wuh. Kalau lewat sini hati-hati sama air menggenang. Kadang-kadang bukan hanya genangan saja, tapi jalannya yang berlubang. Terus licin. Sama ayam yang nyebrang. Hati-hati. Pernah beberapa kali Pak D ditabrak ayam di sini. Bukan nabrak ayam tapi ditabrak ayam. Ayamnya kaget malah lari ke Pak D. Ya alhamdulillah enggak apa-apa. Ayamnya juga enggak kena, Pak D juga enggak kena. Katanya ditabrak Pak D, hampir saja. Tapi kalau tapi kalau kaget ya bahaya loh telur ya. Ini juga ada dua, ada pertigaan masuk ke perkampungan. Petunjuknya. Jadi isinya itu tulisannya kan namanya siapa, alamatnya mana, tanggal berapa, terus ada yang dikasih foto, foto sekeluarga yang bersangkutan di yang dirayakan sama orang tuanya, seperti itu. Jangan-jangan kalau ndak anu teliti malah keliru, sudah masuk ke tempat hajatan ternyata bukan. Ya kalau sudah amplopnya dimasukkan masa diminta lagi. Ya seperti itu. Kalau tidak benar, benar-benar orangnya atau tempatnya sudah masuk, kita sudah makan, terus amplop sudah diberikan, tapi biasanya amplopnya akan mau pulang itu mau pamitan itu ngasihkannya. Kalau yang bapak-bapak, kalau yang ibu-ibu banyak yang dijadikan satu sama bawaannya gawane. Yang tadi itu loh, bisa beras, bisa mie, bisa gula. Lah ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petunjuknya. Jadi pertigaan atau perempatan atau pokoknya banyak yang seperti itu, dulur-dulur. Pokoknya ya kalau sudah musim hajatan gitu ya banyak yang full musik. Mau ngonten bingung, takut kalau kena copyright. Jalannya baik, dulur semuanya. Terima kasih ngikuti video ini Pak D jalan-jalan, semoga bermanfaat. Ada kolomnya Pak D juga minta maaf, ada salah-salah kata juga minta maaf, ada yang
kurang berkenan juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Trenggalek.